Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Kecil PRKN43 Tenggiri bakal berlangsung pagi ini di Dewan Perdana Kompleks Perdana Majlis Daerah Gua Musang. Laporan Amirul Hafiz Rosli. Baik, setakat ini Pascal PRU15 menyaksikan sehingga Julai 2024 sejumlah 8 PRK telah diadakan melibatkan 3 parlimen dan 5 DUN. Yang terakhir adalah PRK di Sungai Bakap di Pulau Pinang pada 6 Julai lalu. Kali ini 17 Ogos adalah giliran Kelantan dan Dewan Negeri N43 Tenggiri di Gua Musang bakal menjadi lokasi pilihan raya kecil itu nanti. PRK di N43 Tenggiri bakal menyaksikan seramai lebih 20,000 daftar pemilih yang bakal mengundi di situ nanti. Ketua Program Komunikasi Strategi Akademik Pilihan Raya, Rafidah Arsyad berkata, lebih 400 petugas pilihan raya dilantik untuk PRK Negeri. Semua petugas-petugas pilihan raya ini kita telah beri latihan bermula dengan pejabat pegawai pengurus dan yang paling utama latihan kepada ketua tempat mengundi, kepada kerani pengundian dan kerani mengira undi, juga kepada penyelia pusat mengundilah. Yang ini taklimat dia kita dah buat pada 23 dan 24 Julai yang lepas. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berharap pengundi di Tenggiri dapat turun menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih. Harapan saya agar sekurang-kurangnya PRK kali ini akan dapat mencapai tahap peratusan keluar mengundi yang lebih tinggi ya, kalau dibandingkan dengan di Kuala Kubu Baru dan juga di Sungai Bakar yang berada di sekitar 61 dan 63%. BN menamakan Ketua Pemuda UMNO Kelantan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon BN, manakala bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Muhammad Rizwadi Ismail diumum sebagai calon PN. Tenggiri yang terletak di kawasan luar bandar ada budaya dan gaya bicara berbeza. Pasti persiapan rapi dibuat parti-parti yang bakal bertanding. Bagaimana parti yang bertanding menggerakkan jentera masing-masing dalam mendekati pengundi? Apa strategi dan naratif mereka? Adakah isu kos sara hidup, infrastruktur asas mahupun kebajikan rakyat mendominasi kempen selama 14 hari? Faktor, prestasi atau persepsi, mana yang akan menjadi dominan? Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.